What's up guys, welcome back to my channel. Nah jadi kali ini gue bakal nge-review yang barang-barang serba digunakan, yaitu tas guys. Nah jadi tas ini kali ini kita bakal nge-review, dan ini khususnya tas laptop ya guys, tapi dipungsikan buat punggung. Katanya dia ini bisa menampung buat laptop yang ukuran 6 inci dan serta ditambah 4 buku dan ya colokan-colokannya lah untuk itu. Dan ini dia tasnya guys. Nah jadi sebenarnya tasnya itu dari pertama gue nerima itu nggak pakai bubble gitu, dia kayak tembus aja. Nah gue beli ini gue nggak pakai kotaknya guys, sebenarnya ada kotak khususnya, cuma gue minta seller sananya udahlah nggak usah dikotakin, karena buat apa guys, kotak di rumah gue tuh banyak anjir, kayak nyampah mau gue rongsokin juga ya, kayak gue buang sisi. Jadi udahlah tasnya aja, sebenarnya ada kotaknya guys. Kalau kalian pengen ngasih hadiah, worth it apa nggak gue juga belum tahu, karena ini gue baru ini sih lama, dan ini gue dapat dari kota Jakarta. Nanti linknya gue taruh di bawah buat kalian. Ini gue beli ini sekitar 127 ya, tapi nggak tahu worth it apa nggak. Tapi kalau itu karena gue 127 karena gue ada voucher ya guys. Ya kalau di Shopee itu semakin kalian banyak belanja ya semakin dapat banyak voucher gitu guys, yang gue suka. Nah oke, langsung aja gue buka lah, nggak usah banyak bacot ya guys. Nah kita buka guys. Nah, gue buka dari atas dulu lah ya. Tapi yang gue terima di sini ini kayak apa ya, nggak di bubble gitu anjir, plastik polos. Gue kayak terima set, hah, gue langsung tahu gitu kalau ini tas, kayak nggak tertutup banget, seenggaknya minimal kertas apalah, koran apa-apa. Emang gue kagak beli kotak, kalau nggak salah kalau mau pakai kotaknya tuh nambah 5.000 gitu guys, karena gue nggak kepake, udahlah nggak usah pakai kotak bang, kirim aja gitu. Nah ini dia, nutupin lagi, slap. Duh gue ngeri sih guys, hilap kan, robek anjir. Pelan-pelan lah ya, nggak lucu gitu guys kalau ini robek. Wah, nah yang dinikmatin dari buka paket suaranya. Siap, 1, 2, 3. Ini dia guys tasnya. Oke, ini dia. Ya, ini barang yang gue dapat. It's okay sih. Di harga 100, tapi kayak apa ya? Kayak desainnya itu kurang memuaskan hati gue anjir. Gue kira gue bakal dapat hal yang ekspektasi gitu. Dia di sini tasnya kayak tipis gitu ya guys. Tipis gitu. Nah, kalau buat sletingnya sendiri sih standar sih, kalau yang murahan agak seret-seret gimana gitu. Oh gila guys, kita dapat ini guys, gunakan dan upload foto minimal 3 foto menarik pada penilaian produk gratis Shopee Pay, 2.500 voucher terbatas maksimal 48 jam semenjak barang diterima. Ada masalah dengan produk, chat admin. Anjay, kita kedapetan kalung ya guys. Gila. Gokil. Oke. Yes, gue agak seneng sih. Di desainnya emang gak membuat gue kayak wow gitu. Tapi di dalamnya, anjay. Bisa-bisanya gue dapet kalung. Gue bakal pakai sini di next video. Gila. Oke. Nah. Di sini dia kan dia bilang di sini waterproof ya. Nanti gue coba pakai air, dan di sini emang kancingnya waterproof sih, waterproof. Nah itulah ya. Oke jadi dia di sini punya wadah minum kanan kiri minum, dan dia nggak pakai namanya desain yang apa, yang biasanya buat nutupin ini ya. Apa ini kainnya udah bener-bener anti air ya? Coba gue buka lagi ya bagian bawah. Oke. Nah ininya oke lah sih, sletingnya kayak ya standar sih, standar guys. Untuk suaranya tuh nah kayak gitulah, dan isi dalamnya ini ada wadah tempat laptop sih, satu sama buat buku cetak, kabel di depan ya. Oke. Enteng banget ya. Kalau di sininya gue nggak tahu nih, gue sering banget ya kerusakan, kendala itu di sini nih, tapi ini bisa sih, bisa rusak sih. Oke. Tapi kalau buat talinya bagus sih, talinya jujur ininya bagus guys,
ini kayak bukan kain yang biasa, cuma dia kainnya tebel. Ini gue suka nih ininya. Gue sering banget putus di sini, tapi nggak tahu nih ya jahitan di sininya kalah nggak dia? Karena kan laptop berat sih, apalagi ditambah 4 buku gitu kan. Ya semoga aja nggak sih. Dan kalau kalian beli tas ini ya dapat, ya semoga kalian dapat kalung sih. Apa random apa nggak tahu ini. Oke, gue agak ya keren sih lah. Gue pengen coba masukin laptop. Nah, ini laptop gue ukurannya ya 16 inci ya. Oke, anjay. Masuk. Oke, gokil. Kuat banget sih. Oke, gokil. Terus gue coba tutup. Buat bagian belakang, dia ada busa sih. Ya, buat melindungi laptop ya. Busanya cuma nggak, ini ya, rata ya. Nggak kayak model-model tas yang bisa merek-merek polo apa gitu. Yang agak gelembung-gelembung di sini. Ini enggak ya? Oke. Okay. Gue pengen coba kalau gue pakai. Bentar. Gue bawa berdiri. Anjay. Ada sesuatu yang gue suka dari tas ini. Dia kan laptop ya. Seharusnya gue bawa agak berat nih. Cuma ini enteng. Dia laptopnya tuh kayak bener-bener manfaatin kedataran dari tas ini. Jadi kayak kita bawa laptop tuh enteng anjir. Jadi gue kayak gak ngerasa beban sih. Biasanya tas gue yang satunya tuh, itu gue kerasa sih kalau gue bawa laptop agak berat. Ini enteng. Oke, ini kelebihannya sih. Oke guys, ini kelebihannya. Gue gak bohong. Ini real sih. Dan kedua, gue penasaran kalau ini gue tetesin air aja lah ya. Kayak gimana. Nah, ini udah gue siapin air. Ini gayung siap umat nih, bentuknya love. Oke. Okay. Janganlah satu gayung, becek pula tas gue. Meja gue. Anjay, sumpah. Ini waterproof, anjir. Tuh, kalian lihat. Ya. Anjir, gue gak nyangka sih di harga 100 bisa dapet waterproof kayak gini. Coba gue ancurin air-airnya. Gak ancur, guys. Dia malah kayak buyar. Nih ya. Malah meja gue yang basah. Bangke emang. Nih. Gue tekan-tekan nih. Gue gini-giniin. Oke, gokil sih. Di harga 100 ribu udah dapet tas yang worth it sih. Worth it banget. Worth it. Oke, worth it sih. Oke, boleh lah. Tapi gue pengen coba dalamnya basah nggak sih? Enggak sama sekali. Saya lagi. Penasaran gue. Anjir, serius? Ini waterproof sih, ini gue akui produknya bagus sih, anjir. Sumpah gue suka banget, karena gue sering banget bawa laptop ya. Jadi gue tahu beban-beban laptop. Ini enteng sih, gila. Gokil. Dan di bagian bawah ini ada semacam busa. Ya, busa-busa pada umumnya ya. Busanya keras sih. Oke. Gila, gokil sih. Guys, jadi yang pengen beli ini di harga kisaran 100 berapa ya? Di bawah 150 lah ya. Nanti kalian klik aja linknya. Kalau kalian ada kode-kode voucher, masukin kayaknya bakal kepotong sih. Ya, itulah. Dan ini benar-benar waterproof, anjir. Gila, gue gak nyangka. Gue masih salut gitu anjir. Inilah. Jadi produknya kayak gini aja. Ini hasil review yang udah diuji coba dengan gue pake. Terus kalian bisa dapetin bonus ini. Gue gak tahu kalian bakal dapet apa enggak. Inilah. Dan videonya cukup nyampe sini aja ya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Dan ini kata gue sih oke sih. Dari awal gue ngeliat desain ya, gue remehin kan. Apaan desain itu cuma kayak polos. Udah gitu doang. Cuma sama gambar di sini. Kok apa sih nih? Kayak gue remehin gitu kan. Ternyata fungsinya malah horrid sih. Dan ini kenapa sih ada ini? Kan gue jadi kayak aneh gitu ngeliatnya. Nah sudahlah. Oke, dan videonya cukup sampai sini. Jika gue ada salah-salah kata, gue minta maaf. Dan terserah kalian mau beli apa enggak, gue cuma rekomendasiannya guys. And thank you, dan sampai ketemu di video. And see you, bye-bye.